Mak iya, Crow Zero. Ui. Eh, nanti gue sih jero kena. Ora ora ora. Masa kimochi desu ga? Kimochi senpai. Anjing, goblok. The real Etis. Itu tuh namanya versi itu. Versi Heng. Heng itu apa ya? Versi Heng. Heng itu okay. Heng ngeluh kan? Heng tuh ini like, strong like. Heng. Kalau kayak lagi itu cuma ini pas kau muantai masih bisa apa? Muantai aku desa. Lagi-lagi sekali lagi dong. Udah Hah? Sekali lagi dong. Sekali lagi dapat piring, piring cantik. Udah kali. Lu yang denger ya, geli-geli anjing. Kalau misalkan nanti mimpi buruk, ya itu salahin aja. Tuh, ayo kan sabar ih. Apa goblok dia? Ini yang MV-nya kayak Jepang-Jepang gitu. Iya, ada berantem-berantem. Ya, maksudnya ala-ala gangster gitu lah. Gangster, geng sekolah. Bukan gangster yang Yakuza gitu ya, tapi anak sekolah. Genjir. Lebih ke katak bizer enggak sih? Anjir. Katak bizer. Genero. Mana enggak tuh katak bizer? Anjing, gak buka TikTok dia kan. Mana tau katak bizer kan. Dan kali ini jadi ulang ya. Udah paham, man. Let's go. It is the real. Gak tau nih. Orang juga gak tahu. Tapi orang akhirnya ini suka ikutin mereka. Orang tahu wajahnya dong. Lagunya enak-enak soal Konoha ini. Kobloko anjing. Oh. Entertainment dong Konoha. Iya. Masih Oh, it is kayak openingnya itu Kubu Hasto. Benar. Ini keren banget. Keren banget ini. Ambiensnya keren banget aja. Anjing. Kebayang gak sekolah pas gitu anjing. Oh iya, Crojilo parah sih. Ya kan? Anjing. Anjing, kekuatannya. Ima iya namanya no kerajaan yo, geng kerajaan. Oh ada beberapa ini. Ini anak olahraga sekolahan. Oh, baseball. Ini geng motor. ETC marah. Wah anjir ini anak osis disipliner, ya kan? Yang kudu ngedisiplinkan anak-anak bandel ya. Nah, iya BTW artis terkenal sama high note-nya dan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba high note-nya Edan. Nah iya tah, orang harus beset sih, susilnya. Hey. Anjay. Tapi bengen-bengennya memang cocok jadi gangster, anjing. Sih lu arah rampek kan dia. Enak kan dia? Kan? Enak ya? All in gelut, Pak. Battle dance. Ya, battle dance. Dia rapper nah. Ayo buku. Itu sih gak kumpul asal bener. Lima anak bangsawan ya. Eropa parah ya man. Anjir keren banget. Magician anjing. Lima udah kayak posternya ini. Apa? Tadi Crow Zero. Mirip-miripnya. Ya kayak itu kayak Twice apa gitu ya. Yang pernah ada mirip gitu. Gitu kan? Lupa Romanir, oh iya, ini yang kompasnya yang datang ada semua, yang ramean. Oh, battle-nya emang battle dance antara geng dan geng. Itu setnya gimana ya? Keren banget sih. Setnya keren banget. SMA 5. Gak rusak. Anjing, setnya pemanah. Anak SMA, bagus kumisan gitu ya dan. Tadi bikin setnya sumpah ya. Yang tadi yang kerajaan juga keren banget soalnya. Iya. Kebawa black hole itu tiba-tiba di proyek. Proyek bangunan. Wesh anjir. Ngeri bro. Anjir. Solid soccer ya nah. Solid soccer ya tak. Anjir. Ya digelutkan ya. Dari berbagai ya anjir. Juru. Oh, anjir. Pukulan matahari. Tapi CGI-nya keren juga.
juga loh. Keren, keren. Kayak itu apa? Wanjir. Lucu sih jalan-jalan cerita aja lucu. Iya, iya. Tadi pagi. Iya, Bifrost aja mau turun Thor, mah. Crow Zero. Crow ya. Itu berarti CGI ya tadi? Itu para buat tangan tadi, buku naon? Death Note. Bawa catatan kotak. Wah iya mah. Anjir iya obosna nu bieu. Iya budak mafia iya. Ini orang kayanya, orang kaya. Dunungan lah iya mah. Si dunungan iya. Ini buka proyek, proyek, proyeknya iya mah, buka konstruksi. Oh. Anjir. Ayo suka hype-nya loh, jadi kayak rame gitu. Keren banget. Jogetnya juga lucu gitu ya? Keren. Dia tuh combine keren sama lucu gitu. Iya. Seru gitu. Dance break. Ini bajunya baju zaman banget sih ya. Iya. Si Hanamichi Sakuragi. Anu lalogornya. Dadilan. Ini yang kita sebut. Nah ini yang kasihan siapa Cik? Siapa? Nomor sih kan. Benar. Episode mah langsung istirahat sih ya. Kot. Oh, langsung istirahat pacap. Ini ngabereskeun teh anjing, cenah. Mending apa lahir euy. Mending kalau sekali take langsung kan bereskeun. Coba pas lagi gagal bersihkan heula ke deui nya. Lain aja aing suka konsep anjingnya. Konsepnya keren banget. Aing sebenarnya ingat konsepnya tuh sama Thunderous. Tandurus tapi serius. Tapi serius kan tandurus kan? Kalau ini tuh kayak di dibalut sama lucu-lucu. Mungkin mereka memang mikirnya dari Pak. Kalau kita bikin serius ya kita ngerandengi mereka. Kita bikin di genre yang lainnya. Tapi karena emang lagunya juga lebih seru kalau tandurus kan lagunya juga serius hip hop pa. Terus memang jogetnya juga jadi kayak bukan yang bener keren gitu mah gitu kan. Emang kan kalau Genji mau ya beda. Kan emang lucu. Gelutnya tuh dance. Seneng gitu loh nonton itu. Walaupun kita enggak tahu knowledge tapi iya. Enggak tahu knowledge at least cuman kayak Aing tuh kayak fun aja. Dan ngelihat artnya, ngelihat set MV-nya. Inilah yang dibilang. Dengerin lagunya. Kalau walaupun kita enggak tahu siapa, Aing kita suka ya menikmati gitu kan. Berkualitas. Soalnya orang kemarin ada beberapa orang nge-DM Kak Etis yang baru ini keren loh, asli harus nonton ya. Orang kan penasaran gitu. Sampai ini salah satu favorit si Alpi kan sekarang. Oh iya. Iya, dari waktu Etis yang Pirate King tuh Alpi stand banget. Etis tuh terus. Kenapa namanya Etis? Dari Sunda. Oh, meredak. Etis. Etis. Sugante karena Etis. Karena mereka enggak kuat panas, Wak. Etis. Emang ini sih mereka punya buat ini juga. Hand sanitizer. And I'm sorry, I'm sebelum dapat. Aduh, ya, kalau memang ada ya, ini kita harus ngejarin mereka untuk masuk ya. Biasanya, oh, sebenarnya dia masuk ke ini sih, Halilintar Squad. Wah, hati Halilintar. A-team. A-team. Ini kayak nggak dapat. Ya, jadi cuma ya. Terlalu. Nah, nanti kasih tunggu itu belum. Mana doang yang belum masuk nih? Nungguin dong. Dapat cuman nggak masuk Apa? Ya kalau takut nggak ketahu nggak ger dong. Biasanya mana mak? Itu nama pulau sih. Kaltim. Jauh. Ini udahan nggak sih? Udahan nggak sih? Keren ya. Keren semua. Hands off semuanya. Semua aspek keren. Hands off. Anjing. Hands off. Di sini kayak youtuber. Hands off. Anjing. Semua aspek keren buat Aing. Lagunya, MV-nya, keramaiannya, fun gitu nonton. Karena apa lagunya sebenarnya kita suka. Aing kangen nonton MV-MV-nya kayak gini. Euforia gitu loh. Anas Aing ya kayak Pirate King keren segala macam, tapi enggak pernah yang kayak Etis gini gitu. Sekarang tuh jadi kayak pengen gitu nonton Etis kayaknya. Aing suka juga sama si progressive musiknya. Itu bikin kita hype up gitu loh. Enggak cuman kayak ngedengerin oh gini. Berarti cocok sih. Sama BTW orang mau ngasih ini aja. Kalau pakai lagu senam bisa enggak? Bisa. Oh, ya, bisa. Ini bisa. Zumba. Orang mau ngasih knowledge tentang Etis.
mereka tuh kalau yang bikin orang ngelirik mereka itu tuh pas waktu mereka ngecoverin lagunya Turbo Black Cat, ya kan? Terus tiba-tiba di MV-nya, jadi mereka ngecoverin di mana gitu kan, buat acara apa? Pas lagi di MV-nya, mereka bikin MV bukan nama tiba-tiba kan, dari situ minta izin sama Kim Joko sama Turbo, tiba-tiba di MV itu Kim Joko muncul aja, oh, iya? Jadi zombie, iya serius orang. Terus setelah itu mereka bikin proyek lanjutan lagi, bikin lagu barengan sama Kim Joko. Lagunya tuh suasananya mirip banget sama lagu Turbo Black dulu. Bukan, nah, bukan yang Black Cat, mirip sama lagu Turbo-Turbo yang dulu yang kayak lagi summer-summer gitulah atau yang winter gitu kan. Terus Kim Joko kan nyanyi di situ di tengah-tengah mereka bari joget ala-ala baheula teh. Kan joget-joget ayeuna kan kawan dulu kan de gitu. Anjir keren banget. Nah dari situ orang baru ngikutin etis tuh. Cucok parah. Keren. Lumayan nih 2022 kayaknya bakal naik lagi sih mereka nama-namanya. Ini kayaknya bakal jadi salah satu bukan pesaing ya dalam artian yang satu level dengan NCT kalau kata. NCT Stray Kids ya. Stray Kids NCT etis tuh naik. Big Three benar Boys, Big Three udah enggak ada. Iya. Tapi sekarang mau cuma ini. Enggak maksudnya Big Three dari boy band, boy group maksudnya. Big Three dari boy group. Iya, boy group. Kan udah enggak ada yang ada cuma Big. Oke. Ya, jangan ngomongin yang lain. Apa tuh Big Show? Oh anjing, goblok this man kan Big Show. Big Show. Aing mau kayak gini tapi gak berani. Big Dick. Jangan dong. Thank you. Edwis mantap bro.